sahabat Golden Feel, belakangan ini lagi viral banget nih mie instan yang diolah menjadi menu-menu yang unik dan berbeda. Di video kali ini, Golden Feel akan berbagi resep unik sekaligus spesial nih, yaitu Golden Feel mie carbonara keju. Jadi, buat kamu yang suka banget makan spaghetti carbonara, gak perlu sedih lagi kalau gak punya stok spaghetti dan keju parmesan di rumah. Karena ternyata kamu bisa loh buat resep carbonara memakai mie instan dan Golden Feel cheese spread. Udah hasilnya gak kalah lezat, terus bahan-bahannya sederhana dan gampang banget pula buatnya. Nah, daripada penasaran, langsung aja yuk, ini dia resepnya. Langkah pertama, kita akan membuat mie-nya terlebih dahulu. Pertama, rebus mie di air mendidih hingga 3/4 matang. Jadi, jangan terlalu matang ya, lalu saring dan sisihkan. Selanjutnya, kita buat saus carbonara kejunya. Pertama, masukkan susu cair, Golden Feel cheese spread, dan bubuk bumbu mie instan, rasa kaldu ayam. Panaskan sambil sesekali diaduk hingga mendidih, kemudian kecilkan api. Masukkan potongan sosis dan mie yang sudah direbus tadi ya. Besarkan api, lalu aduk hingga mendidih kembali. Terakhir, tambahkan kuning telur, lalu aduk cepat hingga tercampur rata dan saus mengental. Setelah jadi, sajikan Golden Feel mie carbonara keju di piring saji. Nah, ini dia hasil jadinya. Karena memakai Golden Feel cheese spread, aroma dan rasa Golden Feel mie carbonara keju menjadi lezat dan keju banget. Dan kamu udah lihat kan, gampang dan cepat banget buatnya. Ini sih wajib banget kamu coba di rumah, biar gak bosan makan mie instan dengan cara yang gitu-gitu aja. Jadi, jangan lupa coba buat resepnya di rumah ya.